dan Natalie Holzer belakangan ini kian intim. Dikabarkan sebelumnya, kedekatan Sule dan Natalie Holzer digadang-gadang bakal berakhir di pelaminan. Menyoal rencana pernikahan, Sule pernah dikabarkan gagal menikahi seorang pramugari cantik. Duda dari mendiang Lina Jubaidah tersebut harus menelan pil pahit kembali menyendiri. Namun penantian Sule nampaknya sebentar lagi akan berbuah manis. Hubungan sang komedian dengan DJ yang baru saja menjadi mualaf tersebut pun sudah diketahui sang anak. Kali ini, Putri Delina angkat bicara mengenai rencana pernikahan sang ayah. Sayangnya, anak kedua dari Sule dan mendiang Lina Jubaidah itu mengaku kesulitan membaca perangai ayah kandungnya. Meski demikian, Putri Delina memberikan lampu hijau menyambut baik perempuan yang diharapkan jadi ibu sambungnya kelak. Putri Delina mengaku sudah beberapa kali bersua dengan Natalie Holzer. Berbeda dengan Putri Delina dan kedua adiknya, Rizky Febian justru belum menyempatkan waktu untuk bertegur sapa dengan Natalie Holzer. Sudah beberapa kali bertemu, Putri Delina pun mengaku belum terlalu akrab dengan kekasih baru sang ayah. Lebih lanjut, adik dari Rizky Febian itu tetap memuji perempuan yang berprofesi sebagai DJ tersebut.